Ya inilah negara kita Indonesia. Kita tahu betul negara ini besar kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya pernah pergi ke semua provinsi, pernah pergi ke 500 kabupaten dan kota, atau pernah pergi ke 17.000 pulau yang kita miliki. Bisa saja para kiai karena dakwah pergi ke semua pulau, semua kabupaten, ke semua kota. Kelihatan betapa perbedaan-perbedaan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Apa yang ingin saya garis bawahi di sini? Perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Sekali lagi, ini sudah sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah kepada kita bangsa Indonesia, berbeda-beda. Apalagi menjelang biasanya ini ramenya, perbedaan-perbedaan itu muncul ramenya biasanya karena urusan politik. Pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai karena peristiwa-peristiwa politik yang tadi saya sampaikan, kita lupa bahwa kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Ya, sangat senang sekali dan membanggakan karena ini menandakan bahwa Pak Presiden ini peduli kepada umat Islam pada khususnya, dan beliau sangat menghimbau akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yakni persatuan sebangsa dan setanah air maupun ya persatuan secara agama. Benar. Bagaimana Pak kesannya Isra Mi'raj kali ini diperingati bareng Bapak Presiden? Bagus Pak, karena Bapak Presiden memberikan pencerahan bagi kita untuk saling menjaga kerukunan, kemudian saling menjaga negara yang besar ini, kemudian juga saling untuk cinta damai kepada semua, ramah kepada semua, dan saling untuk melaksanakan agama dengan baik, untuk menjadi agama yang negara yang kuat, negara yang damai, sejahtera, kemudian kita bisa menjadikan negara ini maju dan besar.